Ngebolang di kebun sawit, dapat anak tupai merah langka. Hai, ikut aku ngebolang mencari sarang tupai atau sarang burung yuk. Nah, ini aku jumpa sarang burung di atas daun sawit. Ternyata ini sarangnya sudah kosong. Ini kayaknya ada bekas sarang tupai guys, namun ini sarangnya sudah hancur. Lanjut, aku jalan lagi. Tiba-tiba aku dengar suara aneh dari dalam lubang di batang sawit ini guys. Aku coba mau lihat. Wah, akhirnya aku jumpa sarang tupai yang ada isinya nih guys. Langsung aku keluarin tupainya. Wih, tupainya lucu banget kan? Warnanya juga cantik. Ternyata di dalamnya ada 2 ekor. Wih, tupainya lucu dan gemoy banget guys. Cuma ini matanya belum kebuka. Mungkin beberapa hari lagi baru matanya kebuka. Wih, senang banget guys bisa dapat peliharaan baru. Kayaknya tupainya dua-duanya jantan. Ini mau aku pelihara guys. Langsung aku masukin dalam tas buat dibawa pulang. Aduh.